Buset, itu si Kibidi lah makin kuat sekali sekarang ya. Tapi untung aja udah ada TV Man yang bisa ngancurin sekali serang mati. Wah, kalau di dunia kita ini, si Kibidi masih dikit sih yang berkeliaran. Guys. Itu kayaknya si bocil bersekutu sama si kameramen. Hah? Iya, gimana ya bocil? Itu tadi aku ngeliat di luar. Dia lagi berdua sama si kameramen. Hah? Aku takutnya dia jadi sekutu dan menyerang kita. Buset. Terus kita cuma berdua dong, gak ada orang lagi. Kita harus cari tahu ya bocil, gak boleh sampai terlambat. Barusan aku nonton Skibidi Man sudah makin merajalela. Untung ada TV Man. Buset. Terus kita harus selamatkan bocil dulu nih terlebih dahulu. Square bocil, terlambat. Mana dia ya bocil? Tadi aku ngeliatnya di sana dia. Kita bersekutu ini bagaimana? Oma. Hei. Wow. Itu dia bocil. Ayo berangkat. Ini pasti akan ada penampung lainnya. Subscribe dalam hidupan kita atau aku akan berada di samping kalian pas tengah malam guys. 1, 2, 3. Cel, lo. Stop. Bocil di mana ya? Bocil kayaknya aku liatin di sana dia. Cepet kali hilangnya. Mana tuh dia pergi tuh sama si kameramen? Wah, kira-kira ngapain ya dia? Beneran loh tadi dia berdua kuliah ngobrol lagi. Itu dia makanya bahaya ini, jangan sampai bocil gabung sama sekutunya itu. Tapi bentar dulu, kayaknya dia bersekutu sama kameramen sih. Tapi aku nggak tahu kameramen ini jahat apa enggak. Coba kalian komen guys, kasih tahu aku. Aku sih jahat, kameramen kan musuhnya Skibidi. Lah, kenapa bisa jahat ya bocil? Mereka kan sama-sama saling bertarung, berarti jahat. Udah yuk kita kejar mereka. Ayo, bukan. Kameramen, kamu siap-siap laser. Di sini markas Skibidi yang kedua. Dalam hitungan 3, kita serang mereka. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Aduh,
Tadi kayaknya aku melihat suara peperangan di sana ya, Bocil. Iya, aku juga dengar, ribut sekali. Buset, siapa itu yang bertarung? Apakah Bocil dengan sekutunya lagi nyerang orang itu? Di sini ini ada serpihan-serpihan Skibidi ya, Bocil. Nah, ada daunan Skibidi. Berarti Bocil dan sekutunya ngelawan Skibidi. Udah aku bilang apa, kameramen ini baik ayah Bocil kayaknya sih. Mana ada baik, kalau baik dia nggak mungkin ngajak Bocil. Kayak kamu sendiri pernah ngelawan kameramen? Iya, pernah ngelawan ya, Kuy. Karena dia jahat, makanya aku habisin dia langsung. Hah? Kamu berteman sama siapa sih, Bocil? Kameramen apa Skibidi? Aku berteman sama yang kuat. Siapa dong kalau kayak gitu? Siapapun yang kuat lah. Berarti kamu sudah mulai mengguncang dua buah besar ya, Bocil? Buset, apa karena aku itu? Berarti kita Royal Rumble sekarang. Skibidi, kameramen, kita. Skibimen yang satu. Buset. Wih, coba di sini ada bekas peperangan ya, Bocil. Oh, tadi ada tadi. Ini. Kenapa banyak ada dedaunan? Oh, ini. Buset. Berarti di sini habis ada peperangan besar. Woi, ini kayaknya bekas rajanya ya, Bocil. Hah? Buset, gak mau megang aku. Woi. Mana ya si Bocil ini? Buset. Itu dia ya, Bocil. Sampai Bocil di sana. Kayaknya dia lagi merencanakan sesuatu lagi ya, Bocil. Kita sekarang harus bagaimana? Apa yang kita lakukan ini? Ini kita pulang aja. Capek aku ngejar-ngejar Bocil. Biarin aja, dia kan udah punya sekutu tuh. Berarti udah aman. Aduh, ini kayaknya dia dimanfaatin gak sih sama si kameramen ya, Bocil? Iya, udah aku bilang kameramen itu jahat. Pasti gak perlu lama-lama lagi. Kita kesana ya, Bocil. Gak udah, ayo kawan. Subscribe dalam hitungan 3 atau aku akan berada di samping kalian pas tengah malam, guys. 1, 2, 3. Di sana ada suatu peperangan ya, Bocil. Itu dia. Nah, kan bener kan itu si Bocil dan sekutunya. Wah, dia lagi lawan rajanya ya, Bocil. Itu juga rajanya aja itu. Ayo kita bantu dan kita let's go ya, Bocil. Kamu kenapa ya, Bocil? Kamu gak apa-apa kan? Aduh, kenapa dia ya, Bocil, guys? Itu Bocil lagi bertarung lagi sama Skibidi Raja, guys. Satu lagi! Waduh, ayah Bocil, kamu kenapa? Please, come on! Masa aku sendiri, guys? Si Bocil bersekutu lagi sama kameraman jahat. Gimana nih, guys? Hah? Ayah Bocil! Kenapa aku ini? Hah? Ayo Bocil! Hah? Dia berubah jadi TV Man, guys! Ayo Bocil, kamu masih sadar kan? Hah? Apa aku berubah jadi TV Man? Gak tahu gue ya, Bocil! Weh, Bocil berhasil ngalahin rajanya! Mantap! Wah, kita menang ini, kameramen! Mengalahkan dia. Untung aja ayah Bocil sudah berubah jadi TV Man. Serang ayah Bocil. Keluarkan dulu. Ayo, ayah Bocil. Bocil, kita kasih kekuatan aja. Aduh, kepala aku sama sakit jali dia. Awas dia, kayaknya mau meledak aja. Cepet.